JDT King of Last Minute Goal. Melaka United adalah mangsa keempat buat pasukan Johor Darul Takzim apabila berjaya menjaringkan gol di masa kecederaan oleh Bergson da Silva melalui tandukan. Sebelum ini, JDT pernah mengecewakan Ulsan Hyundai di pentas ACL apabila berjaya memperolehi gol saat akhir apabila umpanan Arif Aiman tertampan ke gawang sendiri oleh pertahanan Ulsan Hyundai. Negeri Sembilan juga pernah merasai gol lewat permainan apabila hasil sepakan jarak jauh oleh Fernando Forestieri menerjah jaring menewaskan Shihan. Sabah juga mangsa kekejaman gol saat akhir apabila sepak percuma Fernando Forestieri berjaya menewaskan Airul Fahmi Cemat. Ternyata pasukan JDT amat berbahaya di kala minit-minit akhir dan banyak mengecewakan penyokong lawan dengan gol saat-saat akhir. Inilah keindahan bola sepak Malaysia yang jarang kita dapat lihat di liga-liga lain. Kalah menang adat permainan, mutu permainan pasukan-pasukan perlu ditingkatkan bagi seiring dengan kekuatan pasukan JDT. Apa pendapat anda tentang gol saat akhir? Pasti ramai yang tersakiti dengan gol saat akhir bukan? Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.